Belasan anggota LSM dan Ormas yang tergabung dalam aliansi LSM dan Ormas menggelar deklarasi damai serta silaturahmi dengan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono yang dipimpin Wakapolres Karawang serta Kasat Intelkam. Deklarasi damai ini digelar di halaman kantor Sat Intelkam Polres Karawang pada Jumat sore. Menurut Haji Uwa Suparno sebagai koordinator aliansi LSM dan Ormas, LSM tersebut adalah LSM Laskar NKRI, LSM Gibas Cinta Damai, LSM Gibas Jaya, LSM BPNI, Ormas GMPI, LSM Kompak, LSM Laskar Merah Putih, dan LSM Benteng Karawang. Dirinya bersama Ketua LSM dan Ormas sengaja datang untuk memenuhi silaturahmi dengan Kapolres yang baru menjabat di Kabupaten Karawang. Deklarasi dan silaturahmi yang digelar 1,5 jam ini menjadikan momen yang sangat penting di mana Kapolres Karawang bisa menyempatkan waktu dengan aliansi LSM dan Ormas. Nah, artinya Alhamdulillah sore hari ini kita bertemu dengan Pak Kapolres. Kebenaran beliau juga isunya welcome terhadap Karawang ini, dan kami juga selaku warga Karawang yang terbentuk dalam aliansi Ormas Kabupaten Karawang menyambut dengan baik terhadap Pak Kapolres, yang tentunya kita dari elemen komposisi LSM Ormas Kabupaten Karawang untuk sama-sama berkomitmen menjaga Kabupaten Karawang agar tetap dalam posisi kondusif, aman dan terkendali. Baik, rekan-rekan, terima kasih. Kita hari ini mendapat kunjungan dari rekan-rekan Ormas dan LSM Karawang. Ya. Tujuannya yaitu, jadi rekan-rekan kita ini sudah sepakat untuk bersinergi ya, dengan Polres Karawang sama-sama menciptakan harapan timas. Tentunya harapannya ke depan semua ormas LSM ya, kita bersama-sama ya, bergandeng tangan sehingga ketika Karawang ini aman ya, harapannya adalah investasi atau iklim investasi di Karawang ini ya lebih baik, ekonomi tumbuh, masyarakat jadi sejahtera. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman Zulham melaporkan.